Netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya, Ahusa. Anjir, ketutupan muka gue. Kali ini gue akan share spot farming lagi. Lokasinya sangat dekat sekali dan harganya mantap, guys. Mantap sekali. Jadi kalian buruan farming, keburu harganya turun. Dan gue tumben lihat yang banyak player yang komplain. Biasanya mereka menikmati saja konten gue tanpa komplain. Sekarang banyak sekali yang komplain, katanya harga papan turun, anjir. Gue sih ketawa-ketawa aja di sini, ntar juga naik lagi. Turun cuma sesaat, tak selamanya turun. Nanti juga naik, sabar saja. Jadi kalian tonton aja video saya yang lain, karena masih ada spot farming yang pasti harganya naik dan ada juga harganya turun gitu. Kecuali ya beberapa spot lah, ya kayak harga madu enak gitu kan, pastilah itu kalau bukan buat yang buat turun ya kebanyakan player yang farming di sana, soalnya kan gampang lakunya juga. Kalau yang ini mah agak-agak susah lakunya sih. Yuk, mari kita lihat sekarang apa yang akan saya farming. Ceng. Tulang reptil, harganya 100k, 25 biji, saya jual eceran itu. Baru laku, kapan ya? Kemarin kayaknya. Terus untuk harganya, berapakah harganya? Mungkin sudah turun atau naik, gue kurang tahu. Tulang reptil. Yang menentukan naik turunnya harga itu kalian sebenarnya, bukan saya. Tuh, 180k. Wanjir, ini keren banget harganya. Mantap sekali, guys. 13M. Seharusnya normalnya 500k. Ya, ini 500k satu stacknya. Kenapa bisa semahal itu? Gitulah. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi yang pasti dia cuma untuk dua kepentingan sih yang gue tahu fungsinya. Ada dua fungsinya, yang pertama untuk quest dan yang pertama untuk bahan obat. Untuk membuat sejenis obat-obatan. Ya, untuk fungsi yang langsung aja kita ke fungsinya dulu pertama ya, sebelum ke lokasinya. Ini pada ngapain, anjir? Nah, gue lupa NPC-nya di sini. NPC-nya nggak kelihatan. Kadang-kadang ini pasti NPC yang kadang-kadang terlupakan. Jarang ada yang quest di sini. Gue aja juga baru sadar, anjir, aja ada NPC di sini. Sebenarnya gue sering lihat NPC ini. Dan langsung aja kita lihat quest-nya. Mana ya? Panjir, 38 azimat kekinian. Mau kumpulkan? Mau dong. Karakter quest. Nah, ini azimat kekinian. Kalian membutuhkan 25 turang reptil dan benang golek. Jadi kalian butuh benda ini 25 biji untuk selesaikan quest itu. Itu fungsi pertamanya di NPC Vault. Bagaimana dengan fungsi keduanya? Fungsi keduanya berada di mana ya? Seingat gue di pakar padu Sofia. Aduh, loading lagi. 3 menit baru, anjir. Kecepatan lah. Oke, pakar padu Sofia. Pakar padu Sofia. Bentar. Basic support ya. Ah ya, basic support bener. Nah, nih. Turang reptil butuh 3 biji vaksin. Ini menambahkan mencegah vaksin 2, mencegah status buruk dalam 2 menit. Jadi kalian sangat membutuhkan item ini jika kalian jadi tank atau jadi DPS.
pasti butuh item ini. Vaksin 1 juga bisa kuku kelawar. Cuma 1 menit doang. Kalau gue sih biasanya pakai berapa ya? Kalau terlalu gini-gini sih nggak guna juga sih. Ya itu doang sih. Fungsinya buat vaksin 2, mencegah status buruk. Jadi kalian pakai ini, status buruknya langsung hilang. Kan mantap. Kan mantap, guys, mantap. Terang leptir butuhnya 3 biji gitu. Itu yang satu stack kemarin udah hilang, kayaknya udah laku deh. Sedang, oh iya, sekarang vaksin 2 berapa harganya ya? Jadi kalian kalau mau bisnis ini jual bahan mentah boleh, jual bahan jadinya, barang yang udah jadinya juga boleh, barang yang udah diolah. Vaksin 2-nya kita cek juga ya langsung harga vaksin 2-nya berapa. Vaksin 2-nya bro, anjing itu anjing ribet amat dah. Kedengeran enggak? Kayaknya sih enggak, semoga aja enggak suara anjing ngongkongnya. Anjing kongkongnya supaya enggak kedengeran. Vaksin. Vaksin nih 2. Harganya berapa? 2000 anjir, lebih ngaco harganya. Set. Wah. Mantap guys harganya, guys. Sebenarnya fungsinya bukan cuma buat vaksin sih, setau gue. Buat naikin level proof. Kalau nggak pakai nektar gitu loh. Kalian bisa farming gampang drop. Lumayan gampang dropnya kalau kalian partinya rame-rame. Oke, sekarang kita langsung saja ke lokasinya. Gue ganti mage look dulu. Lokasi farmingnya di mana? Seperti apa bosnya? Apakah gampang dropnya? Menurut gue sih gampang dropnya. Nanti kita langsung aja lihat di lokasinya. Tumben gue ngomongnya santai. Biasanya gak ngegas. Kok gue di CH3 anjir. Oh iya, gue tadi ke pakar padu. Nah, lokasinya deket banget. Sebenernya deket. Dan sangat deket, deket banget. Gue masih menguak-nguak yang deket-deket Sofia dulu. Nanti kita cek satu-satu. Kali aja daun kolon ini harganya mahal anjir. Set. Nah, kita sudah sampai di sini. Tapi lokasinya bukan di sini, lokasinya di mana ya? Nanti dong, sabar dong. Pasti kalian sudah penasaran lokasinya di mana. Ya, kita langsung saja ke lokasinya. Sekarang kita menuju lokasinya dan sabar dulu ya, guys. Masih loading, gue juga kesel loading lama anjir. Tapi gue butuh durasi 10 menit, mau gimana? Yang penting kalian udah tahu tadi harganya berapa, fungsinya berapa, apa. Dan kita sudah sampai di lokasinya. Lokasi farmingnya di sini, guys. Ini dia lokasi farmingnya. Langsung aja gue tunjukin peta. Berada di tanah kaos, peta dunia. Oh, itu dekat Sofia. Dekat banget, farming gak usah jauh-jauh. Di nektar bisa, di sini bisa juga. Ceng, tulang reptil, tujuan quest. Kalau masalah drop ya agak susah kayaknya. Bos, biasanya sih langsung drop. Kalau kalian pakai mage look ya. Itu kan drop 1, 2. Udah drop 2, gampang dropnya. Kayak nektar dropnya gampang. Kalau kalian farming pakai mage look tuh. Mage look. Kok itu yang gue farmerin anjir. Ini cok, salah cok. Nah ini look. Look gue masih 217. Soalnya ini char look untuk nge-ref. Refine plus S. Jadi kalau hancur ya gue delete. Kalau bawa sial gue delete langsung anjir. Udah. Gampang dropnya. Susah apa enggak ya menurut kalian ya? Enggak sih kayaknya. Level 48 loh. Dia level 33 loh. Sing. Tes. Semua mati yo. Oh, motor semua. Gampang kan? Gampang banget, yes. Udah, jadi kalian pakai mage look level kecil ke sini udah cukup. Kalian farmingnya jangan banyak-banyak juga. Kalau banyak-banyak ya harganya turun. Supaya kalian bisa bedain harganya nipis-nipis gitu loh. Kalau kalian langsung dari 500k, kalian jual 400k, anjlok harganya. Nipis-nipis ya, makanya bedainnya.
Udah, kalian udah tahu lokasinya, spotnya, level ininya, apalagi. Kita balik ke Sofia lagi. Tinggal pakai storm saja farmingnya, pakai magiluk, habiluk boleh juga, tapi nggak rekomendasi habiluk di sini. Lebih bagus pakai storm atau skill wizard itu, tau kan yang kucing oranye itu, kucing hitam lah, kucing apalah, pokoknya ada kucing-kucingnya itu. Kalian farming di sana bisa. Udah, apalagi ya, jangan lupa tonton video gue yang lainnya juga, itulah banyak kok, nggak kurang apa namanya, untuk farmingnya, kok farmingnya lagi, spot farmingnya banyak banget, spot farming yang bisa kalian cari. Bahkan kalian bisa cek sendiri lah item-item itu harganya berapa, nggak perlu gue nunggu gue kontenin terus menghujat gue nurunin harga papan. Udahlah, itu aja dulu dari gue. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton video gue yang lainnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya juga. Udah sih, itu aja dari gue. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.